Pecah tangis orang tua Brigadir Yosua, pertolongan Tuhan hadir lewat istri ajudan Verdi Sambo. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Vera TV. Kejahatan Verdi Sambo mulai terungkap saat istri Kompol Baikuni Wibowo yang secara tidak sengaja membawa bukti telak dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kompol Baikuni merupakan anggota tim intelijen 2 Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Kompol Baikuni dan Kompol Cuk Putranto disebut sebagai orang yang menyimpan bukti CCTV pembunuhan Yosua di Pos Satpam depan rumah dinas Verdi Sambo. Saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Baikuni, tiba-tiba saja istrinya membawa harddisk eksternal dan menyerahkannya kepada personil tim sus. Saat dibuka dan diketahui isinya, ternyata merupakan dokumen rekaman CCTV Pos Satpam yang selama ini dicari, sehingga penyidik mengungkapkan bahwa ini pertanda kehadiran Tuhan dalam kasus ini. Ini merupakan bukti bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Berkat kepolosan istri Baikuni Wibowo, akhirnya kasus Yosua perlahan menemui titik terang. Di sisi lain, kepolosan istrinya yang membuat Baikuni Wibowo akhirnya harus menghadapi proses pemecatan dari institusi Polri.